Dan ada sedikit keanehan ya pada iPad mini 6 ini setelah update. Ngomongin widgetnya ya, widget App Store ini malah jadi ngeblank seperti ini. Aku sih nggak tahu ya, makin kesini kita ngeliat kalau buat ngomongin performance iOS, menurut aku malah makin menurun ya. Apple sama sekali nggak apa ya, nggak ada kayak peningkatan yang signifikan banget ngomongin buat performance sistemnya. Apple telah resmi merilis iOS baru mereka ya, 15.0.2. Ini sebagai perbaikan atau peningkatan terhadap iOS sebelumnya ya dari 15.0. Cukup membuat apa ya, membuat kesal para pengguna iPhone. Terutama ngomongin buat isu storage, isu beberapa aplikasi yang suka force close, dan masih banyak lagi ya kendala isu bugs yang banyak dialami oleh pengguna iPhone. Untuk size update-nya bisa dibilang cukup besar pada updatean kali ini. 580 MB, ini hampir 600 MB ya pada iPhone 13 Pro. Dan pada iPad mini 6-nya, ngomongin size-nya ini lebih kecil ya, sekitar 460 MB. Jangan lupa ya buat teman-teman wajib menggunakan Wi-Fi, hindari ya penggunaan tethering atau menggunakan seluler data kalian. Dikhawatirkan ya nanti setelah update malah muncul lagi ya isu baru seperti gagal koneksi lah, isu error Face ID dan beberapa gejala lainnya nih guys. Kalau teman-teman lihat ya pada updatean kali ini, kita juga bisa lihat di more infonya. Ini Apple hanya fokus ya memperbaiki 5 isu. Yang pertama kayak penyimpanan foto buat yang dari iMessage. Yang kedua berhubungan dengan wallet with MagSafe-nya yang nggak mau terhubung ya dengan koneksi Find My. Yang terakhir ya ngomongin buat series iPhone 13 modelnya. Ini yang gagal ya melakukan restore atau update menggunakan iTunes atau Finder langsung ya. Khusus buat macOS Big Sur. Dan satu tambahan update buat security sistemnya, dan Apple juga nggak ngebahas ya beberapa isu bugs lainnya terkait storage dan dukungan buat Apple Watch ini yang unlock ya menggunakan Apple Watch pada iPhone 13 ini. Aku masih mengalami isu bugs ya, jadi kayak cuma 2 hari bertahan, jadi malah menurun banget ya performa iOS kali ini, terutama ngomongin buat di 15 nya. Buat kamu yang udah update di 15.0.2 nya malah menemukan isu bugs baru, atau mungkin beberapa teman-teman lainnya, ini isu bugsnya udah dibenahin ya pada updatean kali ini. Silahkan ya buat teman-teman yang mau sharing, kamu tinggal tulis aja pada kolom komentar. Setelah aku update ke 15.0.2, ini pada iPhone 13 Pro terasa banget ya suhu panasnya. Jadi cukup berbeda nih dengan 15.0 ke 15.0.1 yang sama sekali ya nggak ada lonjakan suhu panas. Namun pada updatean kali ini terasa banget suhu panasnya pada iPhone 13 Pro ini. Aku nggak tahu ya teman-teman di luar sana apakah mengalami isu yang sama. Setelah update, ini langsung ya device-nya menjadi cepat panas. Untuk software version, pada updatean kali ini ditandai dengan 19A404. Begitupun sama dengan iPad-nya. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang udah update ya namun beda software version-nya, ini kemungkinan ya teman-teman masih di iOS beta-nya. Untuk yang iPad juga masih tetap sama, 19A404. Dan ngomongin fitur baru pada updatean kali ini, sayangnya Apple sama sekali nggak menghadirkan ya fitur baru. Jadi Apple cukup fokus aja memperbaiki isu bugs dan peningkatan ya buat sistem security-nya. Ngomongin fitur baru, kemungkinan besar nanti ya baru akan hadir pada updatean selanjutnya, 15.1. Dan sementara ini si Apple masih memperbaiki aja ya isu bugs-nya. Ya menurut aku sih ini masih belum dibenahin sama sekali ya pada updatean kali ini. Oke, yang pertama ya, kita akan ngebahas dulu buat isu bug storage-nya. Ini posisi sebelum update ya, 16.33 GB buat sistem datanya. Dan setelah update ya, mungkin bisa dibilang ini nggak ada perubahan kali ya, kayak cuman turun sedikit. 16.12 GB buat sistem datanya. Agak gimana ya makin kesini, iOS 15 ngomongin isu bugs ini masih belum sama sekali ya dibenahin oleh Apple. Aku sih nggak tahu ya buat teman-teman di luar sana yang udah setelah update nih di 15.0.2, apakah teman-teman udah bener ya buat isu bug storage-nya? Begitupun pada iPad-nya ya, mungkin buat teman-teman juga di luar sana yang mengalami isu storage pada iPad-nya, ini mungkin teman-teman bisa sharing juga ya pada kolom komentar. Di sini iPad mini 6 aku posisi sistem datanya 3 GB, ini sebelum update. Dan setelah update ini turun ya menjadi 2 GB. Jadi kayak cuman turun tipis aja, hanya 1 GB. Sedangkan pada iPhone 13 Pro aku ini bisa dibilang nggak ada perubahan yang signifikan ya ngomongin di isu bug storage-nya. Yang kedua, unlock with Apple Watch. Mungkin buat teman-teman juga yang masih mengalami isu bugs,
Ini teman-teman coba update juga ya Apple Watch-nya ke 8.0.1. Ini sih aku setelah update ya, aku tes dari tadi sih normal-normal aja nih. Dan semoga aja ya fitur ini memang udah paten dibenahin sama Apple. Jadi kayak nggak kumat-kumatan. Karena cukup mengganggu juga ya kalau kayak lagi pakai masker, menggunakan device yang Face ID kita mau unlock pakai Apple Watch-nya. Ini kadang suka bisa, kadang suka nggak bisa. Jadi kayak agak payah banget ya. Dan buat isu selanjutnya aku sih nggak tahu ya seberapa aktif teman-teman menggunakan iMessage. Cuman yang udah Apple mention juga, sekiranya ya teman-teman menggunakan iMessage dan kirim foto ke teman kalian atau teman-teman menerima foto, ini kalau kayak teman-teman mau save, kamu save image-nya, walaupun teman-teman udah save fotonya ya ke dalam galeri foto kalian dan chat di iMessage ini teman-teman hapus, foto yang ada pada galeri kalian ini ikut kehapus ya. Yang seharusnya ketika kita delete iMessage-nya, delete history chat-nya, semua foto yang udah kita save ya pada iMessage ini nggak akan ikut kehapus. Dan buat teman-teman yang mengalami isu bug tersebut, ini teman-teman langsung aja coba update ke 15.0.2-nya. Dan buat beberapa isu bug perbaikan lainnya yang udah di-mention oleh Apple ya, seperti MagSafe Wallet, CarPlay, AirTag, aku sih nggak tahu ya apakah memang teman-teman mengalami isu bug tersebut atau malah mungkin teman-teman nggak menggunakan fitur ini ya, kayak aku pribadi. Aku juga nggak menggunakan AirTag, nggak menggunakan CarPlay. Jadi ngomongin updatean kali ini menurut aku sih nggak terlalu signifikan banget ya buat perbaikan bugs-nya. Ngomongin performance dan daya tahan baterai, aku rasa ini nggak terlalu jauh berbeda dengan versi iOS sebelumnya, 15.0.1. Mengingat pada updatean kali ini Apple hanya fokus ya buat perbaikan isu bugs dan peningkatan juga buat sistem security update-nya. Dan ada sedikit keanehan ya pada iPad mini 6 ini setelah update. Ngomongin widgetnya ya, widget App Store ini malah jadi ngeblank seperti ini. Aku sih nggak tahu ya, makin kesini kita ngelihat kalau buat ngomongin performance iOS, menurut aku malah makin menurun ya. Apple sama sekali nggak ada kayak peningkatan yang signifikan banget ngomongin buat performance sistemnya. Dan buat lebih pastinya ya, ngomongin buat performance baterainya, pada updatean kali ini, 15.0.2, aku akan tes pakai dulu aja device-nya, dan setelah 3 hari kemudian aku akan update ke teman-teman, apakah baterainya lebih irit, atau kayak baterainya malah sama aja, atau mungkin lebih boros nih guys. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Buat teman-teman di luar sana ya, yang udah menemukan isu bugs baru, atau isu bugs kalian udah dibenahin sama Apple, teman-teman tinggal sharing aja ya pada kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!